amplifier menggunakan sebuah MOSFET, teman-teman. Itu ini nih. Ini adalah kaki shortsnya ya. Terus di yang tengah-tengah adalah kaki drain. Yang ketiga ini adalah kaki gate ya, yang ini gate-nya atau gerbangnya. Dan sekarang kita pasang resistor yang 150 kilo ohm dulu ya, teman-teman. Itu di sini ya, di kaki drain ya. Ini dia kaki drain. Oke, langsung kita solder lagi. Elko-nya itu di sini ya. Nah, jadi kita pasangnya itu yang positif. Di sini kan ada yang negatif. Negatif itu nanti kita jadiin sebagai input, teman-teman. Jadi kita pasangnya di sini. Nih. Nah, seperti ini, teman-teman. Sambungkan ke pin ini ya, pin shorts. Nah, ini lihat teman-teman ya, harus nggak sabar ikut demat nih. Ini isol. Nah, ini terpesan. Hai, benar ya, bos. Hati kamu salah. Hai, iras, mas. Benar-benar ada iras, mas. Di sana, di sini, di sini. Ini, kalau pesan gak sabar, di nginduk, ngay. Hati, kisut. Hai, nyala, mas. Ide, jahe, sabar, main tanda, bisa yang kau, ngolok. Ini nih, ya, lagi, bisa kini, kalau sudah di sini, nan, benar-benar ada yang lagi, bisa bakalan, ya. Nah, benar-benar ada yang lagi, bisa. Besok nggak sabar ini ya sur. Nomor-nomor ini itu. Kita pasang. Ini dia jack audionya. Yang positif ini adalah positifnya ya. Ini ada dua positifnya, saya gabungkan saja, tidak apa-apa. Terus yang warna hitam itu adalah groundnya ya. Grounding. Langsung kita pasang di sini, teman-teman. Nah, di tengah-tengahnya, tengah-tengah di potensio. Terus ini di sini, yang ground-nya itu di sini ya. Di pin ketiga potensio. Nah, oke teman-teman, udah jadi sekarang. Mantap teman-teman, bassnya kuat dia ya, bassnya.